Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa belajar dan semangat mencari ilmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk tetap bisa belajar meskipun secara tidak tatap muka. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فحما آمين Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah anak-anak, mudah-mudahan dengan kita membaca doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kita miliki. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI dengan tema yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah, yang pertama, peserta didik diharapkan menghormati kedua orang tua. Yang kedua, peserta didik dapat menghormati guru. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik bisa saling menghargai antar sesama. Perintah hormat dan patuh kepada kedua orang tua ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal إنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وفصاله في عامين أن اشكر لي بوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Anak-anak, orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Perlu diketahui, anak-anak mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh kita, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik kita, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Namun, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi anaknya yang disayanginya. Doa mereka kepada Allah yaitu, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang solih yang taat kepadamu dan patuh kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah anak-anak, harapan besar orang tua kepada anaknya. Baiklah, selanjutnya anak-anak, marilah kita simak video berikut ini. Seperti apa dan gambaran bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Hani, Hani, tolong ibu dong, Hani. Kemana ya, Hani? Duh, padahal ibu perlu orang untuk membelikan bumbu ke warung. Hihihi, untung gak ketahuan sama ibu. Males ah pergi ke warung. Husen, Husen. Ya, Bu. Husen, tolong belikan bumbu sebentar ya. Ibu capek sekali, nak. Dan masakan ibu untuk masjid nanti malam belum selesai. Wah ibu, Husen kan sudah disuruh memetik buah jambu. Husen capek nih, gantian Hani dong, masa Husen terus yang disuruh? Ibu juga lelah sekali Husen. Pokoknya Husen gak mau. Ya sudah, biar ibu sendiri saja yang pergi ke warung. Ibu, baju kok robek? Besok kan Hani mau pentas. Apa tidak bisa pakai baju yang lain? Yang merah saja ya, bagus kan? Enggak, Hani mau yang ini. Tapi ibu baru bisa mengerjakannya malam ini, sesudah semua makanan dikirim ke masjid. Ibu terlalu capek. Ini bahaya, ibu harus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Seandainya aku tadi bantuin ibu, ibu gak bakal kecapean sampai pingsan. Padahal aku tadi gak capek-capek amat. Seandainya aku tadi tidak ngumpet ketika disuruh ibu, ibu pasti tidak akan sakit parah. Ibu sakit gara-gara aku. Loh, Hani kenapa? Ayah, ibu, ibu sakit gara-gara Hani. Hani nakal. Hani tadi gak mau membantu ibu, malah ngerepotin ibu. Loh, kok Husen juga menangis? Ayah, Husen juga tadi tidak membantu ibu. Ayah, gara-gara Husen, ibu kecapean. Padahal tadi ibu lebih capek dari Husen, tapi Husen gak mau bantu ibu.
Hani juga, Hani tadi minta ibu ngejahit, padahal Hani sudah lihat ibu capek sekali. Hani menyesal, ayah. Baiklah, anak-anak, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu, dalam video tersebut memberikan pelajaran kepada kita, agar kita selalu taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu, ciri-cirinya seperti apa? Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, anak-anak, ketika kita berbicara kepada kedua orang tua, kita harus dengan berkata dengan sopan, santun, dan lembut. Kita tidak boleh mengatakan ah, atau yang semisal kata-kata tersebut. Begitu pula dengusan nafas sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap sikap atau perintah orang tua. Jadi, kalau anak-anak disuruh dengan orang tua, jangan pernah membantah. Yang kedua, ciri-ciri anak yang taat kepada kedua orang tua yaitu selalu taat kepada semua perintah orang tua selama mereka tidak memerintahkan hal-hal yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Anak-anak, kita wajib mengikuti perintah orang tua selama itu benar dan kita tidak boleh membantahnya. Yang ketiga, anak-anak, jangan memasang wajah yang cemberut kepada orang tua. Lalu, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita membalas orang tua? Cara kita untuk membalas kebaikan orang tua, yang pertama, dengan mendoakan setelah selesai sholat. Mari kita doakan orang tua kita setiap habis sholat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta berbelas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diriku di waktu aku kecil. Baiklah, anak-anak, untuk materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada guru. Mengapa kita harus patuh dan hormat kepada guru? Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru. Terutama kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Qur'an. Berbahasa yang baik, berhitung, bergaul. Mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama kita berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Jadi, anak-anak, sudah seharusnya bagi kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru. Lalu, seperti apa contoh sikap hormat kita kepada guru? Yang pertama, kita bicara dengan sikap santun kepada guru. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Serta yang ketiga yaitu merendahkan diri, yaitu rendah hati dan tidak sombong di hadapan guru. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah indahnya saling menghargai. Anak-anak, semua manusia
di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang warna putih, ada yang kulit warna hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu bergantung pada pendirian masing-masing. Jadi anak-anak, pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting bagi kita adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah dan sholat subuhnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Contohnya misalnya Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun, pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Jadi anak-anak, ketika kita bisa saling menghargai dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan karena mempunyai banyak teman. Lalu yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Contohnya, misalnya pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Sedangkan siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa. Dalam contoh ini, dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan di rumah tugasku hanya belajar saja. Artinya anak-anak, ketika kita berbeda pendapat, maka kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Dan di sini tadi sebagai contoh, Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian, ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Dengan demikian, maka tidak akan ada terpecah belah di antara kita karena
kita bisa saling menghargai. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Contoh sikap saling menghargai. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amartadi Sanjiwaniya Namaswaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar, Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi ma, mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, ma. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama, seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang. Membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Baiklah, anak-anak. Lalu, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran di dalam video tersebut? Yang pertama,
kita diajarkan harus saling menghargai perbedaan. Yang kedua, tetap bersama walaupun berbeda agama. Jadi intinya anak-anak, meskipun kita berbeda pendapat, kita berbeda agama, berbeda suku atau adat, tapi kita harus saling menghargai sesama. Begitulah indahnya sikap kita saling menghargai. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada materi hari ini, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas itu suaranya.